Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang Bapak menggunakan pakaian dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, di Jawa Tengah ada kesenian yang namanya ketoprak, seperti acara opera itu loh, ya. Nah, itu kesenian yang sangat menarik. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang operasi pembagian pada bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak punya pertanyaan. Bagaimana membagi permen ini untuk ketiga temanmu? Pertanyaan berikutnya, bagaimana membagi mangga ini untuk kelima temanmu? Pertanyaan terakhir nih anak-anak, bagaimana membagi kue ini untuk kedua temanmu? Anak-anak, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan pemahaman konsep tentang pembagian pada bilangan cacah. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, perhatikan tabel di sini. Pembagian 6 dibagi 3 itu sama dengan, di sini bentuknya 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Hasil baginya 2. 15 dibagi 5 itu bentuk pengurangan berulang, 15 kurang 5 kurang 5 kurang 5 sama dengan 0. Hasil baginya 3. 24 dibagi 6 itu pengurangan berulangnya, 24 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Hasil baginya 4. 28 dibagi 7 pengurangan berulangnya, 28 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Hasil baginya 4. Nah anak-anak, hasil bagi ini menunjukkan banyaknya pengulangan, ya. Hasil bagi menunjukkan banyaknya pengulangan. Coba anak-anak, apa yang biasa disimpulkan? Nah, betul. Jadi, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal pembagian pada bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Nah, perhatikan soal berikut ini. Terdapat beberapa buah beca di pangkalan dengan jumlah roda sama dengan 27 roda. Kemudian ada 8 penumpang datang. Jika setiap beca dinaiki oleh 2 penumpang, maka ada berapa becakah yang masih berada di pangkalan? Soal ini menarik ya. Oke, mari kita bahas solusinya. Informasi, jumlah roda semua beca sama dengan 27 roda. Jumlah roda satu beca sama dengan 3 roda. Ada 8 penumpang. Setiap beca dinaiki 2 penumpang. Langkah-langkah. Banyak beca di pangkalan sama dengan jumlah roda semua beca dibagi jumlah roda satu beca atau sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9 beca. Banyak beca yang digunakan sama dengan seluruh penumpang dibagi banyak penumpang tiap beca atau sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 beca. Banyaknya beca yang tersisa sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5 beca. Kesimpulan, jadi
banyak beca yang masih di pangkalan adalah 5 beca. Nah anak-anak, mudah kan? Oh ya, pasti kalian bisa jawab dong soal yang Bapak berikan di awal, yang permen itu. Jawabnya berapa? Betul, 2 permen. Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.